Ini kali kedua Pesta Damas dianjurkan menerusi inisiatif Persatuan Bangsa Sungai Sabah atau SABAS. Pesta Damas menampilkan kebudayaan suku kaum sungai yang jarang diketahui masyarakat luar, khususnya di Semenanjung. Jadi kita percaya menerusi budaya, menerusi pesta seperti ini, kita dapat mewujudkan perasaan ini, perasaan persaudaraan, perasaan kekitaan sesama sendiri. Jadi inilah kebaikannya, maka oleh itu kerajaan negeri dibantu dari kerajaan pusat tidak segan-segan, tidak jemu-jemu untuk mengalu-alukan, untuk mempertingkatkan lagi usaha ini supaya ia dapat memberi peluang ruang kepada banyak lagi rakyat yang ada tinggal di sekitarnya. Sungguhnya satu penghargaan yang besar yang diberi oleh Yang Amat Berhormat kepada suku kaum ini untuk membina dan meningkatkan martabat budaya bangsa itu sendiri. Jadi kami amat menghargai penghargaan dan pemberian tanah ini oleh Yang Amat Berhormat. Diharap persatuan kami ini dapat lebih ke depan lagi untuk mengetengahkan budaya-budaya yang ada di Sabah ini. Untuk rekod, terdapat kira-kira 400,000 penduduk dari suku kaum sungai di Sabah yang kebanyakannya menetap di sepanjang lima sungai utama, iaitu Sungai Kinabatangan, Segama, Labuk, Sugut dan Bengkoka.